Ian's Lovers, tips sederhana dari Ian. Tips bagaimana kita menjaga etika di saat sedang berbicara dengan seseorang atau sedang ngobrol maupun diskusi hanya empat mata atau dua orang, bahkan tiga orang. Nah, sahabat Ian's Lovers, terkadang kita suka lupa betapa begitu kuat pengaruh gadget atau handphone zaman sekarang. Mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Santunnya, di saat kita berbincang atau berbicara dengan teman, sahabat, atau orang lain, sebaiknya gadget atau handphone kita letakkan agak sedikit jauh dari kita, sehingga kita tidak mudah tergoda untuk mengkutak-katik di saat orang sedang berbicara dengan kita, apalagi berbicaranya serius. Sebaiknya jika Anda memang punya kesibukan, tidak bisa Anda tinggalkan handphone, lebih baik selesaikan terlebih dahulu pekerjaan Anda dulu, mungkin dengan orang di seberang sana, atau menunggu WA atau WhatsApp-nya, ataupun mungkin teleponnya, kelarkan semuanya atau clearkan semuanya. Setelah itu baru Anda menelpon atau mengiyakan teman Anda bahwa Anda siap untuk hangout atau berbincang-bincang dengannya. Etikanya memang di saat kita sedang berbicara atau ngobrol dengan seseorang, entah itu sahabat, keluarga pun orang lain, letakkan handphone di sisi kita sehingga kita tidak mau berkonsentrasi sama sekali dengan handphone kita, tapi kita berikan perhatian kepada orang yang tengah berbicara dengan kita. Itu sangat terpuji dan sangat santun, sehingga orang yang sedang berinteraksi dengan kita merasa dihargai. Dengarkan apa yang dia sampaikan, dengarkan apa yang dia ceritakan, sehingga kita bisa memberikan ekspresi senyum atau menggeleng ataupun tanda setuju. Etika demikianlah yang sangat baik sehingga kita bisa menjaga interaksi kita dengan orang lain ataupun sahabat kita maupun lingkungan kita. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita dan ada di depan kita merupakan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan jika terjadi sesuatu, mereka-mereka pula lah yang akan membantu dan menolong kita dengan ikhlas. So, sahabat Ian's Lovers, mari kita beretika. So, simple kan?